Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peserta didik kelas 11 yang sungguh saya banggakan. Kita kembali dalam video virtual yang akan saya jelaskan tentang sejarah Indonesia yang berkaitan dengan runtuhnya POC di Indonesia. Oleh itu, pada adik-adik sekalian, mohon bisa diperhatikan apa yang nantinya saya akan jelaskan dalam materi ini. Dapat kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang tidak baik tidak akan berlangsung lama. Jika ia pun, akan banyak hal buruk yang terjadi. Karena perbuatan buruk yang mereka lakukan sendiri, kemudian mereka menelan pahit akibat perbuatannya. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, POC mengalami puncak kejayaannya. Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, yakni kerajaan-kerajaan lokal, POC berhasil mengambil kekuasaan yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Kemudian kerajaan-kerajaan itu dijadikan sebagai bawahan atau menjadi mitra bagi kepentingan POC sekaligus menjadi pelayan kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh POC. POC kemudian menguasai jalur perdagangan yang dikendalikan, kemudian menyebar luas membentang dari Amsterdam, kemudian sampai ke Tanjung Harapan di daerah Afrika, dan melanjutkan perdagangan mancanegaranya hingga ke India, bahkan sampai ke tanah air kita, di daerah Irian atau daerah Papua yang kita kenal saat ini. Adik-adik sekalian yang sungguh saya banggakan, keuntungan perdagangan rempah-rempah juga sangat melimpah ruah yang dimiliki oleh POC. Namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan, tak kalah semakin banyak daerah-daerah yang dikuasai oleh POC, ternyata kekuasaan yang luas itu juga membuat kewalahan dalam persoalan pengelolaan kekuasaannya. Semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin sulit yang dialami oleh POC. Kota Batavia sebagai kota sentral yang digunakan oleh POC untuk melanggengkan kekuasaannya saat itu semakin ramai dan semakin padat akibat dari kedatangan orang-orang asing lainnya seperti Cina, Jepang yang diizinkan oleh POC untuk bertempat di Batavia. Sebagai pusat pemerintahan POC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk lain hingga tidak jarang menimbulkan masalah-masalah sosial yang muncul saat itu. Pada tahun 1749 terjadi sebuah perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan Kongsi Dagang Hindia yakni POC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi POC saat itu. Dengan demikian, anggota pengurus Dewan 17 yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham, terkecuali Provinsi Holland,
kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Raja William IV. Peserta didik sekalian, Raja William IV yang menjadi pucuk pimpinan POC juga dinobatkan menjadi panglima tertinggi tentara POC, menggantikan beberapa gubernur yang pernah bertugas memimpin organisasi dagang Hindia ini. Dengan demikian, kongsi dagang Hindia berada di bawah kekuasaan Raja William. Faktor yang mendorong keruntuhan kekuasaan POC di Indonesia dimulai akibat daripada pengurus kongsi dagang Hindia ini atau POC mulai menjalin keakraban dengan pemerintahan Belanda. Selain itu, kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan dan pengurus tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk memperkaya diri sendiri. POC sebagai kongsi dagang swasta, keuntungannya semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673, POC tidak mampu membayar dividen dan hasilnya kas POC juga merosot. Merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan POC dan beban hutang pun tidak terelakkan. Peserta didik kelas 11 yang sungguh saya banggakan. Sementara itu, para pejabat POC atau Kongsi Dagang Hindia juga semakin feodal, yakni pada tanggal 24 Juni 1719, Gubernur Jenderal Henricus mengeluarkan kebijakan yakni ordonansi untuk mengatur secara rinci cara penghormatan terhadap Gubernur Jenderal kepada Dewan Hindia beserta istri dan anak-anaknya. Misalnya, semua orang harus turun dari kendaraan bila berpapasan dengan para pejabat tinggi. Warga keturunan Eropa harus menundukkan kepala dan warga bukan orang Eropa harus menyembah kepada petinggi-petinggi POC. Kemudian Gubernur Jenderal Jakob Mosel juga mengeluarkan ordonansi baru pada tahun 1754. Ordonansi ini mengatur tentang kendaraan kebesaran. Misalnya kereta harus ditarik 6 ekor kuda, dihiasi berwarna emas, dan kusir yang bertugas untuk menarik kereta berasal dari orang Eropa. Sedangkan untuk anggota Dewan Hindia, kuda yang menarik kereta hanya 4 ekor dan hiasannya warna perak. Nampaknya para pejabat POC sudah gila kehormatan dan ingin berpoya-poya. Sudah barang tentu ini juga membebani anggaran saat itu. Posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tersebut tidaklah lengkap tanpa hadiah dan upeti. Sistem upeti ini ternyata juga terjadi di kalangan para pejabat. Dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi di atasnya. Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi POC. Semua bermuatan korupsi. Gubernur Jenderal Van Horen konon menumpuk harta sampai 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada tahun 1709. Sementara gaji resminya hanya sekitar 700 gulden Belanda, itu yang didapatkan atau pendapatannya dalam sebulan. Gubernur Maluku berhasil mengumpulkan kekayaan 20-30 ribu gulden Belanda dalam waktu 4-5 tahun, dengan gaji sebesar 150 gulden per bulan. Untuk menjadi karyawan POC pada masa itu,
juga harus dengan menyogok. Pengurus organisasi POC di Belanda memasang tarif sebesar 3.500 gulden. Bagi yang ingin menjadi pegawai Onderkopman harus menyetor uang sebesar itu. Padahal ada sekalian, gaji resmi per bulan sebagai pegawai Onderkopman hanya sekitar 40 gulden Belanda. Kemudian untuk menjadi kapten sebagai pegawai POC harus menyogok uang sebesar 2.000 gulden Belanda. Dan begitu seterusnya, yang semua telah merugikan uang lembaga. Demikianlah para pejabat POC terjangkit penyakit korupsi karena ingin kehormatan dan kemewahan sesaat. Beban utang POC semakin berat, sehingga akhirnya POC sendiri mulai mengalami kebangkrutan. Bahkan ada sebuah ungkapan POC, yakni kepanjangan dari Pergan Onder Korupsi, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tenggelam karena korupsi. Kita bisa lacak itu dalam tulisan Taufik Abdullah dan Lapian pada tahun 2012. Dalam kondisi carut marut yang menyebabkan kebangkrutan yang dialami oleh POC, tidak dapat lagi berbuat banyak. Menurut penilaian pemerintahan, keberadaan POC sebagai kungsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negara jajahan tidak dapat dilanjutkan kembali. POC telah bangkrut. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799, POC dinyatakan dibubarkan. Semua yang berkaitan dengan utang piutang dan segala milik aset POC diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Pada waktu itu, sebagai gubernur jenderal POC yang terakhir, Pan Oper Straten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris pada masa itu. Nah, mungkin itu yang menyebabkan tentang keruntuhan POC di Indonesia. Demikian itu materi singkat terkait dengan keruntuhan POC di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.